Apa Ismailer marah-marah ya be? Nerede? Tamam tamam buraya. Yok yok yok. Düz böyle gidin. Düz şöyle. Okay. Sağ. Okay tamam Dur. Tamam tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. I'm looking pens. Pens. Halo, selamat pagi. Hari ini hari Sabtu dan kita lagi free dan gue mau jalan cari celana buat touring. Kita coba eksperien naik bis. Kita mulai dari hotel dan hotelnya ada di situ. Oke, kita akan jalan. Akan naik bis, kemudian naik kereta, kemudian kita jalan kaki dan kita coba jalan-jalan hari ini. Bisa dapat apa aja, siapa tahu buat teman-teman yang pengen punya pengalaman. Gimana sih sebenarnya Turki? Oke, sampai nanti. Abe, Ismailer marah-marah ya, Abe? Marah-marah. Abe. Selamat. Teşekkür. Alo. Abi. Hastanesine tarafta. İsmailer Marmaray burada. Ha Marmaray. Bir bakayım haritadan. This ben one, yabancıyım da buranın. This one ya. This one. Tamam mı? Buradan giriyoruz. This abi. Ha Marmaray. Marmaray. Şuradan gideceksiniz. Şuradan düz gidin. Wait, wait, okay. This one. Yeah. Right. Good this way. Şöyle göstereyim. Biz şu an buradayız. Hı hı. Düz gidin. Şurada hemen sağa dönüş var. Aa, that way. Sağ, ah, okay, tamam. That's right. Tamam. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ah, turunnya kecepetan. Harusnya masih di depan. Kayak nggak apa-apa olahraga. Ya gini guys, tadi turunnya kecepetan. Harus jalan sekitar 1 kilo buat ke train station. Ah, suka sih gue jalan karena kesasar gini. Sebenarnya explore di sini tuh jalan kaki paling enak ya. Naik bis. Tadi kalau gue ke stasiun paling deket itu sekitar 70 tele. Kalau pakai taksi, nah gue pakai bis dong. Harusnya sampai stop yang benar itu cuma 15 tele. Lumayan, dan ntar lagi nyampe stasiun, habis itu nanti kita akan naik Marmaray atau KRL kali ya. Oke, kita lanjut nanti pas di KRL. Pardon. Marmaray Station? Evet. Nerede? Düz. Evet. Gelin. Tamam, tamam, tamam burada. Yok yok. Düz böyle gidin. Beyaz taksi çıktı. Ah, okay. O sağ. Okay. Kaç kilometre? Gelin gelin ben götürürüm. Tamam, 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 gerçekten tamam. Gel. Gelin gelin. Bir dakika, map, map, Google map, Google map. Var, var. Ha, tamam. Burada. Aha. Burada. Evet. Uyur, ha. Tamam. Düz, şöyle. Okay. Sağ. Okay, tamam, Dur. Tamam, tamam. Aha. Çok teşekkürler. Rica ederim. İyi günler, kolay gelsin. Jadi gue abis nanya sama cewek tadi, guys.
Gua masih jalan dikit lagi di sini terus belok. Oke, kita cek dulu berapa saldo kita. İşleminiz yapılıyor. Lütfen sadece kağıt kuyruğu girişi yapınız. 60, kita akan isi 100. Kartınızı alan işleminiz yapılıyor. Lütfen bekleyiniz. Kart yüklemeniz gerçekleşti. Okay, sudah. Good. Dan kita ready to go. Kalau say. Jadi ini kartu Istanbul dan ini bisa dipakai buat bis, buat transport publik, masuk toilet dan macam-macam. Okay. Oke, kita akan nunggu di ujung sebelah sana. Biasanya kalau di belakang itu full. Makanya atau di tengah itu paling full. Belakang dan depan itu biasanya agak sepi. Jadi kita akan di bagian depan aja. Masih 9 menit dan biasanya sangat on time itu waktunya. Tadi aku lihat di sign-nya itu masih 9 menit lagi. Artinya ya kita tunggu sekitar itu sambil ya lihat-lihat. Beginilah Turki sebenarnya. Industrial country, keren teknologinya, dan semoga Klaten juga bisa seperti ini. Bersih, nggak ada sampah. Oke, di stasiun kita juga udah bersih, alhamdulillah. Kalau mau duduk biasanya kelihatan satu spot, ya udah langsung aja masuk duduk gitu. Di sini jarang ya. Cowok ngasih duduk cewek gitu. Di Indonesia kita masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan timur kita yang kalau ada cewek berdiri, cowok biasanya ngalah gitu. Kalau di sini mah saya bilang tergantung lihat ceweknya. Kalau ceweknya cakep biasanya dikasih. Tapi kalau ceweknya biasa-biasa aja, good looking-nya ya 6-7 di sini itu tuh kayak 9-10-nya di Indo. Jadi ya kalau dia di Indo udah jadi artis kali ya. Tapi ya begitulah dunia. Kita melihat mereka cakep, mereka biasa saja karena sering lihat. Dan nanti ya begitu, jadi tak kecuali yang sepuh, tua-tua, tetap aja mereka memperlakukan senior itu prioritas. Dan ibu-ibu biasanya tetap dikasih tempat duduk gitu. Tetap lah gitu. Apalagi punya kebudayaan sini kan berbasis Islam ya. Walaupun sekuler gitu. Tetap.
tapi itu kita tidak penting untuk dibahas. Kita bahasnya itu nanti. Hari ini ngapain aja? Yang pasti aku nanti begitu turun masih jalan, begitu turun tempat tujuan masih jalan sekitar 800 meter ya, 15 menit. Habis itu nggak nyampe sih, harusnya rata-rata aku jalan tuh 10 menit per kilonya. Jadi ya mungkin lebih cepat nanti nyampe. Ya sudah, kita belanja dalam, nanti kita akan lihat tokonya seperti apa. Dan yang pasti harganya kita lihat. Soalnya kita masih kaum mendang-mending guys. Jadi ya, we'll see. Ntar lagi nyampe nih kereta paling. Awas gak, gagak kelindes kuingko. Iya, kesetrumnya apa? Oh enggak ding, listriknya naik luar. Nanti bisa tepat tuh di belakang, pintu di belakang langsung tepat di garis kuning situ. Tuh tuh, iya tuh kan pas banget. Kosong guys. Udah turun tadi sempat kepotong dan langsung jalan dia. Kereta udah mau datang, bunyinya udah kelihatan, jadi ya kita akan stop di sini. Oke, kita udah sampai dan kita akan turun, guys. Dan kita udah sampai di sini di Motomax. Sebelahnya ada juga ada beberapa itu. Kita akan lihat-lihat dan kita cari apa yang bagus. Halo,
Alo. Sadece armorları var. Onlar yazlık olanlara bak istiyorum. Zaten yazlık. Hello abi. Abi I'm looking pants. Is it okay to record for my YouTube? Tekstil. YouTube problem yok. Tamam tamam. Yavaş yavaş. Pantolon abi. Summer. I'm looking pants for summer, yeah, summer for pants. Indonesia. Enduro or jeans? Enduro, yeah. Okay. Price one? Price medium low. Yeah. Let's say, like this one, how much this one? Wind Pro. Like Wind Pro. It's hot here. Turkish lira. 2000. Evet. Okay, tamam. Okay, that's good. Maybe a little bit up. A little bit up, like okay. 5,000, 6,000, something like that. This side, yeah? Yeah. Okay. The price is not here? Alt Zefiro. The this German brand. Okay, help. Come on. Oh, see, Jack. Hangi İshak Bey diye orada yazıyor. Ona İshak Bey'den gama onu alternatif bir ürün ama dönmüyor. Şey. En sonki numara. WhatsApp mesajlarda var. Okay, this Hermes classic torch made in Turkey. American. Ha, okay. Nice. Okay. Thank you.
Kita turun di Shishane dan kita mau keluar. Nanti kita menuju ke Pasar Seher. Kita dalam banget, jadi kita akan keluar ada beberapa lagi. Oke, kita udah keluar dari stasiun dan lanjut. Kita mau ke rumah Pipit. Ya, lumayan jalan. Ada 500 meteran kali ya. Tergantung jalannya. Nggak bisa dihitung menit, tapi ya itulah, kita jalan. Langsung pesen makan, lapar. Dari pagi tadi nggak sarapan, jadi ya lumayan. Ini udah jam 2 kurang 19 menit. Pas lah nyampe tempat Pipit jam 2, sekalian numpang sholat dan kita lanjut. Beginilah rata-rata kalau kita jalan di bukan yang jalan utama atau landmark ya. Ini jalan-jalan normal.
yang quite busy dan jalannya ya rata-rata seperti ini, paving, banyak taman, banyak pohon. Nanti kalau udah deket tujuan kita itu ada yang namanya jalanan atau kampung, atau rata ya dibilang kampung lah, tapi ini masih di kota, kayak kota kecamatan gitu paling. Nanti tinggal di, kita liatin apartemen-apartemennya seperti apa. Ya padat gitu, tapi yang paling terlihat nanti itu di tempatnya, rumahnya Mbak Pipit ini. Masih klasik banget, masih rumah kayu gitu. Nah yang gak enak ini, nanjak ini. Nanjak tinggi ini. Kita pasti ngos-ngosan. Oke, kita nanjak dulu guys. Sudah nanjak dikit, masih ada dua tanjakan lagi. Kita bisa ke kanan. Saya langsung naik segitu, masih nanjak lagi nanti ke kiri. Oke, daripada malu dengar suara nafasku, kita matikan dulu. Dan inilah apartemen-apartemen lama, masih berupa kayu. Yang paling terlihat sebelah batu bata, sebelahnya kayu. Oke, kita lanjut. Ini rumah Pipit, Kucuk Hamam. Kita udah nyampe tempat Pipit. Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Ayo mas, mau ke sana? Dari bawah, kalau dari atas mah enggak. Iki bawah. Kamera aja di sana, mas. Aku jadi shooting nanti. Buat mouse ke shootingnya yuk. Ini dua di rumah Pipit kita. Alhamdulillah. Dan lapar sekali guys. Kayak ngopo kayak. Mbak Cici ta? Mbak sehat Mbak? Sepi tapi? Yo enak banget, pesen gimana? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita udah sampai. Ya Allah. Ya Robi. Oke. Jadi aku pesen bakso dulu ini. Aduh, udah kemecer. Cocok banget dengan cuaca yang dingin seperti ini. Dan itu dagangannya Pipit banyak banget ya. Macam-macam dari cemilan, kledian, ada kacang sukro, terus ada pang, apa ini tadi. Aku makan bakso dulu deh. Udah gak sabaran guys. Alhamdulillah ketemu nasi goreng lagi. Ada ayam. Disitu ada kopi. Aduh, cakep. Tadi udah makan nasi goreng, makan bakso. Oh, mesti rekam, gak apa-apa dah.
Ya, ini di tempat Pipit, jadi tempatnya seperti ini. Banyak itu dagangannya. Ada Indomie, gula Jawa, apa itu racik, bumbu sasa, ada kacang sukro, roy sukro, terus itu ada kledek-kledekan sana. Itu juga ada antangin, extra joss, bahkan ada apa itu tuh, petis udang, kecap-kecapan, dan obat kuat, salon pas, obat boyok, itu ada tolak angin. Jadi ya, begini suasananya, santai. Kebetulan hari ini agak relax, jadi gak banyak. Kalau lihat Pipit rokok mah, gak usah disensor, biarin aja. Ngomong apa, Pit? Dek YouTube-ku, Pit. Terima kasih. Saya nonton gak akeh sih, tapi benar lah. Kayak kenang-kenangan. Ayo. Terima kasih buat Mas Hari selalu mampir di tempat aku. Jangan lupa kalian mampir di tempat aku, di Warung Pipit. Lokasinya di Istanbul, deket Metro Shishane. Top. Wes ta. Wes mas, masus elek. Malah diposting-posting mulu. Aku guru maca ayu mas. Mas. Yes. Apa anane? Anane elek soalnya. Alhamdulillah. Wes warak. Yang penting seneng, syukur. Ikis pirang tahun ya, Pit? Kita ketemu pirang tahun, Pit? Udah lama, Mas. Dari 2020? Bu, mari kita telepon seorang tamu. Dulu. Ya, Mbok diangkat sih, Mbok. 2020 ya? Yes. 2020. 2020 kita kenal di Instagram, Mas Hari ngecek aku. Lokasinya mau pesen bakso ini itu setelah mau... dikatakan mau dikirim, ternyata dia tempatnya di Tuzla, Mojok, jadi tidak bisa dipaketkan daripada hancur kan, lebih baik dia yang kesini. Iya, makasih ya, udah berarti udah 4 tahun, Pit. Iya. Udah 4 tahun kamu makannya aku. Wah, oh, di yes. Diopeni karo Pipit, alhamdulillah. Kamu naik pegel-pegel dipijeti biasanya, Yohan. Iya, jelas. Baik, ini orangnya asli baik banget. Tak tunggu, sehat terus, seneng terus, sukih terus. Amin. Gitu. Amin. Masih sore nenek arep mulih tok. Oke lah, kita udah selesai dan kita mau pamitan, terus nanti jalan pulang gitu ya.
Gününü bitmekte
olan siteye sonra getiren ikinci perona gelmektedir. Penuh banget. Please give priority to landing passengers. Kalau kayak gini harus hati-hati, banyak banget copet biasanya. Nanti dia turun, kalau udah dapat mangsa terus langsung turun. Selalu perhatikan di belakang itu nggak ada rombongan lain. Biasanya nggak mungkin sendiri, biasanya 3 orang, 4 orang gitu. Jadi memang harus benar-benar ekstra hati. Jadi aku tuh sekarang lagi di kita di sini. Oke. Jadi kita di sini nanti ngelewatin 1 2 3 4 5 terus sampai di sini. Itu sudah baru turun. Di sini bisa, tapi terserah enak mana sih. Kalau aku sih enak ini, karena udah deket, paling jalan bisa. Oke. Thank you.
Oke, kita mau cari bis sekarang. Ada pilihan taksi atau bis. Aku coba pengen ambil bis. Kita nyebrang kali. Jadi aku lewat gang, sepi banget ini. Tapi insya Allah aman sih di sini, banyak CCTV ya. Aku memutuskan dari stasiun Tuzla ke hotel buat jalan kaki aja. Karena aku lihat bisnya banyak banget dan buat jalan kaki itu hanya butuh waktu setengah jam. Sekitar 2 kilo. Masjidnya keren banget, sumpah. Ini keren ini. Jadi nguterin masjid, habis itu belok kiri dan oke, kita lanjut jalan kakinya. Oh, bagus banget. Kita lanjut jalan. Dan alhamdulillah dingin banget. Kita udah sampai hotel dan ya alhamdulillah kita sampai. Ya syamlah rabe, kita sudah sampai. Abe patates sekuler patates shock what. Tamam. Ya abi. Tamam abi. Teşekkürler abi. Jadi pesan ini buat makan. Halo guys, selamat pagi dan semalam capek. Jadi ini adalah barang yang kita beli kemarin dan kita akan buka. Gua udah beli apa kemarin? Oh ini billingnya kemarin. Aku beli di sini nih Motomax di. Oke, dan dapat stiker. Harusnya ambil banyak kemarin ya. Tapi bisa sih balik sana lagi kalau mau. Ini celananya Clover bikinan mana ya, Belanda kalau nggak salah nih. Ini bagian dalamnya. Oke, mari kita lihat. Ini khusus summer, jadi di sini tuh banyak banget celana yang dijual. Itu macam-macam, ada yang three season, ada ada parfum. Jadi aku ambil yang summer. Oh, cocok lah buat Indonesia, tipis. Ininya juga apanya? Protektornya. Kita cek seperti apa protektornya. Oh, seperti ini. Cakep, 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 cakep. Oke, kemudian di sini juga bukaan. Setting buat yang out boots. Nah ini bisa dilihat kerawang-kerawang. Tinggal pakai dobelan kalau pengen. Kalau enggak ya sudah, malah selir. Belakangnya juga ada kerawang-kerawangnya bagian sini. Terus ini buat connected ke ininya, ke apa, ke jaket. Cakep. Oke, kita, dan ini yang kemarin hasil kita jalan-jalan belanja, ya ini, seharian. Thank you Motomax, belanjanya enak, komplit, semua ada. Itu ya guys, jadi, cut. Baiklah, jadi
demikianlah perjalanan kemarin. Kita jalan-jalan pakai kereta ke Istanbul, cari barang dan udah dapet. Cuman semalam karena pertama kedinginan, jalan jauh, juga berdiri di kereta selama 1 jam, lumayan pegel. Sampai hotel, cuci tangan, sholat, terus tepar, gak bisa lanjut. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu situasi di Istanbul seperti apa, spesifik kali kalau kita pakai public transport di Turki itu rata-rata benar-benar terintegrasi dari mulai bis, nyambung ke kereta, apalagi taksi itu lebih mudah gitu. Tapi menggunakan public transport di sini itu adalah pilihan utama dibandingkan menggunakan taksi. Kecuali emang area-area yang sulit dijangkau gitu ya. Tapi mostly saya bilang sudah terintegrasi semuanya, jadi lebih enak menggunakan itu gitu. Ya, itu saja. Semoga kita bisa bikin konten lagi di kesempatan lainnya. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng kalau kita udah upload konten-konten baru, jadi kalian ternotifikasi. Gitu ya. Sehat terus, senang terus, sugih terus. Assalamualaikum.